Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Madiun memastikan dalam pemilu 2024 mendatang mampu menguasai kursi legislatif baik di tingkat DPR RI maupun di tingkat daerah. Ini menyusul kegiatan safari politik yang dilakukan oleh Ketua Umum Partai PKB Muhaimin Iskandar beberapa waktu lalu di Jawa Timur bagian Barat. Sementara itu, Ketua DPC PKB Kabupaten Madiun sekaligus anggota DPR RI Mutarom memastikan akan memperkuat kantong-kantong suara di wilayah Matraman. Ditargetkan pada pemilu 2024 mendatang, PKB di tingkat DPR RI mampu meraih 100 kursi dan 13 kursi di tingkat daerah secara maksimal. PKB saat ini kan 58. Dari tahun kemarin itu sudah ada peningkatan yang luar biasa. Ini obsesinya 100 kursi. Saat ini survei PKB itu sudah grid yang ketiga. Madiun juga harus diupayakan kembali seperti yang kemarin. 13 kursi. Iya. Harus seperti itulah komitmen partai kita Madiun. Saat ini PKB di tingkat DPR RI Senayan menduduki 58 kursi, sementara di tingkat DPRD Kabupaten Madiun menduduki 9 kursi legislatif. Tova Pradana, JTV, Madiun.